Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya akan share mod busid lagi ya, seperti biasanya. Dan mod kali ini yang saya share adalah mod genter spesial kayak Sumateraan lah. Ini terpalnya pakai terpal kotak kayak gini. Dan bumpernya pakai bumper Patriot ya. Terus pelindungnya pakai pelindung pipa 2 gini guys tuh. Dan tampilan modnya seperti ini aja. Dan seperti biasanya kita sebelum mereview modnya, kita akan mereview dulu beberapa livery yang saya rekomendasikan yang tentunya keren-keren nih. Oke, untuk livery yang pertama ini dari Sahdi Gaming ID ya. Untuk headnya di sini warna hijau, terus untuk bumper, fender, pelindung sama baknya ini warna oranye guys. Tuh, untuk bagian belakangnya warna putih. Nanti untuk link liverynya kalian bisa cek aja ya di deskripsi. Dan kita gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita next ke livery berikutnya cuy. Oke cuy, ini dia livery yang kedua dari EP Concept. Untuk warna liverynya ini kayak warna krim gini ya. Oke, udah mantap nih dan tentunya udah keren juga ya, udah boys. Nanti kalian bisa cek aja link liverynya ini di deskripsi guys. Dan kita tentunya gak usah panjang lebar nih, langsung aja kita next ke livery berikutnya cuy. Oke teman-teman, ini dia livery yang ketiga dari Lubis. Untuk warna liverynya di sini warna biru nih. Untuk bagian bak, pelindung, selebor, fender, dan bumper di sini warna biru guys. Untuk bagian headnya di sini ada warna kuning-kuningnya juga nih. Oke, udah cukup emboys nih ya. Nanti kalian bisa cek aja link liverynya ini di deskripsi. Dan kita gak usah panjang lebar, langsung aja kita next ke livery berikutnya cuy. Oke cuy, ini dia livery yang keempat dari Wendy Project. Untuk warna liverynya di sini warna kuning nih ya. Dan di sini banyak stiker-stikernya juga nih. Banyak tulisan gini guys. Di depannya ada tulisan trending Instagram ya cuy. Untuk bagian belakangnya kayak gini. Dan untuk bagian samping kanan, samping kiri seperti ini cuy. Nanti kalian bisa cek aja ya link liverynya di deskripsi. Dan kita gak usah panjang lebar, langsung aja nih kita next ke livery berikutnya cuy. Oke cuy, ini dia livery yang terakhir dari Hanhan Gaming. Untuk liverynya di sini udah emboys nih ya guys ya. Tuh ada tulisan-tulisannya juga. Di samping kanan di sini ada Tirta Junior ya. Samping kiri juga sama Tirta Junior. Terus di sini tekstur bumper, pelindung sama pendernya di sini kayak masih dempulan gini ya. Oke, udah cukup mantap nih coy. Untuk bagian belakangnya seperti ini guys ya. Dan kita gak usah panjang lebar nih review liverynya. Nanti kalian bisa cek aja link liverynya di deskripsi. Dan kita langsung aja review modnya coy. Di sini saya akan review modnya di map Sumateraan aja ya, karena ini truknya spesial Sumatera. Jadi kita review modnya di map Sumatera nih guys. Oke teman-teman, kita udah berada di dalam gamenya ya. Dan seperti biasa kita akan review dulu modnya. Untuk modnya itu seperti ini aja guys ya. Di sini udah cukup emboys nih coy. Untuk bagian bumper di sini pakai bumper Patriot ya. Terus untuk pelindungnya di sini pakai pelindung besi atau pipa kayak gini, dua nih kayak gini ya. Dan untuk muatannya di sini pakai muatan terpal kotak coy. Kalau stop lamp di sini pakai stop lamp standaran ya. Jadi modnya itu kayak gini aja nih. Oke mantap ya. Nanti kalian bisa cek aja link modnya ada di deskripsi. Tapi sebelum kalian mendownload modnya itu kalian pastikan nonton dulu video ini sampai selesai coy. Karena sering juga ada yang nanya, bang remnya pakai apa enggak. Nanya juga bang passwordnya apa. Padahal modnya itu tanpa password ya guys ya. Nah langsung aja ya kita review modnya. Kita masuk ke truknya guys. Di sini untuk bagian kabin itu standaran kayak gini. Terus untuk animasi wiper di sini udah berfungsi ya tentunya. Dan untuk kaca spion di sini udah berfungsi juga tuh. Kaca spion kanan, kaca spion kiri udah berfungsi coy. Ada GPS juga. Terus untuk rotasi steering itu kayak gini nih. Oke, rotasi steeringnya kayak gini ya tuh. Oke, next kita ke animasi pintu. Di sini pintu yang depan kanan kiri ya. Dan untuk lampu di sini nyala juga tuh. Lampu jarak dekat, lampu jarak jauh nyala juga. Untuk hazard nyala juga ya tentunya. Untuk bagian yang belakang tentunya udah nyala teman-teman ya. Untuk lampu rem, lampu mundur udah nyala coy. Dan kita next ke animasi satunya. Di sini itu ngejungkitin headnya guys tuh. Oke mantap ya. Dan untuk animasi yang kedua itu hilangin atau copot bumpernya teman-teman ya. Jadi terondolan guys, jadi gak pakai bumper kayak gini ya. Oke, kita next ke animasi yang ketiga itu hilangin atau copot terpalnya guys tuh. Jadi kosongan kayak gini nih. Oke mantap ya. Dan kayaknya itu aja untuk animasi dari modnya. Sekarang kita coba review tarikan truknya guys ya. Jadi kalian bisa komen aja nih menurut kalian enak apa enggak nih bagian tarikan truknya guys. Soalnya ini settingan modnya ini saya samain dengan mod genter Kalimantan yang Bakayu kemarin ya. Oke kita coba tes ya.
Kita coba gas. Di sini saya menggunakan transmisi manual, teman-teman ya. Oke, maaf, di sini maksud saya transmisi otomatis nih. Jadi lupa, coy. Oke, di sini cukup enteng juga nih tarikannya nih. Oke, mantap ya. Di sini udah gigi 2 tembus 70-an, coy. Oke, gigi 3 udah 80-an lebih nih. Sekarang kita coba tes suspensinya nih. Seperti biasa, teman-teman ya, saya di sini menggunakan suspensi reel biar enak aja sih ya, biar kelihatannya itu enak, guys. Tuh. Oke, mantap ya. Olengnya di sini cukup enak juga, gak terlalu mudah ngangkat ya. Dan olengnya juga gak terlalu keras, guys. Jadi ini enak banget, coy. Oke, sekarang kita coba tes remnya, soalnya ada yang nanya juga, "Bang, remnya pakem apa enggak?" Jadi kita coba tes ya, teman-teman ya. Kita coba rem di kecepatan 100 di sini tuh. Dan remnya di sini udah cukup enak banget nih ya. Lumayan enak lah. Gak terlalu pakem dan gak terlalu ngeblong juga, coy. Kita coba tes lagi ya. Tuh. Oke, udah cukup enak ya. Oke, teman-teman, di depan kita ini sebentar lagi loading map. Jadi kita durasinya gak usah panjang-panjang dan gak usah lama-lama, teman-teman ya. Soalnya takutnya itu kalian yang penonton setia saya ini takutnya bosen ya. Kalau lagi nontonin video yang kurang jelas ini cuma ngomong-ngomong gini doang. Jadi kalian takutnya bosen lah. Jadi jangan lupa di-share ya video ini ke teman kalian. Jangan lupa juga ditekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dinyalakan loncengnya, guys. Ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru nih saat saya upload video ya. Oke, sampai jumpa di next video and bye-bye.